Oke, selamat datang di Pertamax 7.com channel. Salam motor terkencang di kelasnya. Akhirnya saya bertemu dengan motor yang sudah diidam-idamkan pemirsa. Ini dia Yamaha Fiction R versi 2022 terbaru, stripping baru. Harganya di Rp32.800.000, sisa Rp10.000 ya di Semarang per September 2022 ini. Untuk daerah lain tentu berbeda-beda. Lantas apa yang baru di Yamaha Fiction R 2022? Oke, tidak ada perubahan spesifikasi maupun fitur dari motor ini. Yang baru adalah strippingnya. Nih, strippingnya baru ya. Ada garis-garis tegas seperti ini dengan emblem 3D Fiction R yang keren banget. Ada tulisannya VVA alias Variable Valve Actuation. Mengingat mesinnya adalah 155cc SOHC 4 klep dengan VVA. Ini motornya joss. 6 speed dengan assist and slipper clutch. Lanjut, yang baru selanjutnya adalah ini matte semua ya, bodinya matte, yang ini glossy di bagian visor, dan juga untuk peleknya sendiri dilabur dengan warna seperti ini. Saya kurang tahu ini warnanya apa sebenarnya, mungkin titanium kali ya, warna-warna seperti ini. Ini bukan hitam ya untuk peleknya. Rim depan kaliper 2 piston merek Jepang Akebono dengan ini master rim ukuran 11mm Akebono Jepang punya. Untuk body-body seperti ini dia emas ya, 3D emblemnya emas dengan sepuhan atau apa ya ini ya, cat warna hitam, R-nya warna merah, joss, emas, sip. Untuk detail lain, ini logo Yamaha 3D-nya warna silver, hitam background-nya dengan ini stripping warna belakangnya. Stripping body belakang ada tulisannya 6 speed karena transmisinya 6 percepatan. Ingat ya, Yamaha Fiction R, R15 terbaru, terus MT15 dan juga XSR itu mengusung oli mesin ya di 850cc. Nih, mirip dengan WR155R nih, 850cc ya penggantian rutinnya. Lanjut, pelek belakang nih nggak tahu ya warna apa. Intinya warna seperti ini ya, titanium tapi kok hitam seperti ini. Intinya warnanya seperti ini, seperti di kamera. Terus lanjut untuk swing arm. Nah, swing arm Yamaha Fiction R ini adalah dia sudah aluminium banana dengan warna silver yang kontras banget. Ini cakep ya swing armnya, di aluminium banana. Lanjut untuk lampu depan sudah LED, lampu belakang juga sudah LED, dan ini warnanya putih ya mikanya, tapi nyalanya warna merah. Oke, lanjut muter-muter, sennya masih bohlam ya. Nih, sen masih bohlam. Lanjut untuk suspensi belakang, ini warnanya kuning. Seingatku nggak bisa disetting pilotnya ya, ini fix saja. Oke, suspensi depan teleskopik. Diameternya cukup besar ini. Nanti saya cari ya, ini 34 atau berapa. Cukup besar. Lanjut. Lanjut untuk sen depan masih bohlam ya alias blub. Untuk lampu depan mau lampu jauh, lampu dekat dan lampu posisi sudah LED lights. Ya wes itu aja ya. Cerita singkatku ketemu dengan Yamaha Fiction R 2022 terbaru. Nih, speedometernya full digital, ada logonya Fiction seperti ini, emas, dan ini rakitan tahun 2022 ya. Ingat. Nih, kodenya N, bro. N berarti 2022, dan semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini maupun motornya bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan ini motornya memang agak susah ya kalau dicari di dealer, karena nggak tahu ya, ini agak susah. Jadi pas ketemu di Yamaha Flagship Shop Semarang, langsung aja saya syuting, langsung semangat syuting, semangat 45. Joknya ada ini ya, Oscar dan Oscar dual texture, jahitan warna putih, kasar lembut, sip. Mungkin ada pemirsa yang mau cari motor naked bike terkencang di kelasnya ya, ini Yamaha Fiction R. Mesinnya 19 HP Pak De, klaim powernya jadi joss gandos. Aku udah pernah nyoba ya, udah ada video test ride-nya, kenceng, mantap. Handlingnya ya ciamik ya.
Tapi ini nyari susah loh barangnya. Jadi pas ketemu ya syuting aja muter-muter. Oke, mantap.